dapat bernama sendiri ditetapkan. Kedatangannya kerajaan Rama adalah untuk melawan Jayakirana. Kedatangan Raden Ibu Kertapati sangat disambut oleh kerajaan Kertapati. Putriku, kemarilah. Ada yang ingin ayah katakan kepada kalian berdua, bahwasanya Lusa Raden Inu Pak Raden Inu akan datang ke sini. Lalu kenapa? Apa hubungannya dengan kami? Ayah sudah berjanji kebaikan kepada ayah dari Raden Inu akan menjodohkan salah satu dari kalian. Siapa yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, ayah? Ayah akan menjodohkan Chandra Kirana dengan Raden Inu. Terima kasih banyak, ayah. Aku sangat bahagia sekali. Pernikahan ini adalah impianku sejak kecil. Benarkah, putriku? Kalau begitu, ayah makin senang bahwasanya kamu setuju dengan perjodohan ini. Perjodohan itu ternyata membuat Dewi Galuh merasa iri karena dia merasa kalau Raden Inu lebih cantik untuk dirimu. Ih, hanya aku satu-satunya yang akan menjadi calon istri Raden Inu, bukan Chandra Kirana, bukan. Sekarang apa yang harus kulakukan? Setelah berpikir keras, Dewi Galuh akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan perjodohan Kirana dan Raden Inu. Oleh karena itu, Dewi Galuh lalu pergi ke rumah nenek si. Permisi, apa ada orang di sana? Masuklah gadis cantik, kemarilah. Aku perjuanganmu, aku ingin. Oh, ya, kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin kau membatalkan pertunangan Chandra Kirana dengan Raden Inu. Baiklah, aku mengerti maksudmu. Lalu kamu ingin aku melakukan apa? Menyihir kenyataan? Sihir apa yang kamu inginkan? Aku ingin kau menyihir Kirana menjadi sesuatu yang sangat menggiurkan, yang jelas membuat Kirana sangat menderita. Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana menjadi sosok yang menjijikan dan membatalkan pernikahannya dengan Raden Inu. Terima kasih, senang bekerja denganmu. Dan ini imbalan uangmu untukmu. Baiklah, akan kutunggu kabar darimu. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai Kirana dihadap oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Nenek tadi membawa ke sini. Kasihan nenekku.
saja harus mencari dulu. Aku akan membuat kainnya makan. Makanannya sudah siap. Aku mau bakalan jadi mewah. Berapa lama nenek itu tidak dapat ikan seekor pun? Kemudian nenek tersebut memutuskan dia pulang saja. Aneh sekali untuk beberapa hari ini. Pasti di rumah selalu ada makanan. Aku aneh, siapa sih yang masaknya? Kalau begitu, aku harus segera cepat pulang. Ibu, terus ibu. Tak gitu saya berhasil nanti kamu. Kamu harus saya. Siapa kan ibu dicari? Benda mana asalnya? Jauh. Siapa kau? Oh, anak muda. Aku akan menunjukkanmu. Dari mana kau tahu tujuanku? Kamu tidak perlu tahu, Seiman. Kamu tidak perlu tahu aku. Ikuti saja perintah. Iya. Jalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari gunung itu. Tadi itu tidak menemukan desa dadakan. Di perjalanan ia bertemu seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya makanan, ternyata kakek orang sakti yang baik, ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Tolonglah, sudah beberapa hari kita tidak makan ya. Baiklah, dimakan. Ini kek, ada sedikit lupak. Nah, janganlah kau mengikuti perintah burung gagak itu. Sebenarnya dia adalah jemaah di sini. Harus kamu ingin mencari desa dadapan, ikuti sungai ini dan di ujung sana kau akan menemukan desa dadapan. Baiklah, kek. Terima kasih atas jalannya. Sama-sama. Hati-hati. Baiklah. Berjalan berhari-hari sampailah di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihat untuk meminta seteguk air karena kebetulan hari itu karena ia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya sihir pun hilang. Ah, di sana ada gubuk. Mungkin saya bisa berteduh dulu di sana ataupun minta air minum. Assalamualaikum. Ya, sebentar. Chandra? Raden Inu, kenapa kau ada di sini? Ceritanya sangat panjang. Berhari-hari aku mencarimu. Ayahmu juga mengkhawatirkan keadaanmu. Terima kasih banyak. Kau telah menyelamatkanku. Kirana, siapa itu? Oh, nenek. Kenalkah, ini Raden Inu yang Kirana ceritakan. Dia menjemput Kirana untuk pulang, tapi Kirana tidak tega meninggalkan nenek sendirian di sini. Tidak apa-apa Kirana, pergilah, pasti kamu sudah rindu dengan keluargamu. Baiklah, Nek. Nenek ikut saja dengan kami berdua ke istana. Kami akan menikah di sana, Nenek akan tinggal di sana, bahagia bersama kami, Nek. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada Baginda. Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri menyembah. Ya, akhirnya hidup mereka bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep, saya sebagai raja dan pangeran. Saya Rika dan peran saya sebagai nelayan.